ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Peringatan Maulid Nabi yang akan dilaksanakan, maka diadakanlah lomba-lomba. Ya. Yang pada hari ini setelah pembukaan Insya Allah akan dilaksanakan lomba tahfiz SD dimulai dari Kecamatan Telawi pagi ini, Pak. Kemudian siang nanti Kecamatan Lembah Segat dan besok pagi Kecamatan Perangin. Dan terakhir hari Selasa siang Kecamatan Sirungkang. Ini dalam rangka untuk menghindari kerumunan. Sedangkan pembukaan ini aja udah sampai keluar kelihatannya. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus untuk SMP, tilawah SMP diadakan pada pagi Jumat. Untuk tingkat SMA dan SMK, kita adakan lomba khutbah Jumat untuk putra. Kemudian untuk putrinya ceramah pendidikan agama Islam. Nah, itulah lomba-lomba rentetan dari peringatan peristiwa Maulid Nabi yang akan kita laksanakan beberapa hari. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawungkul dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kabid Tigdas Dinas Pendidikan Kota Sawungkul kepada Bapak Rafki Rusdiak SPD. Beberapa kegiatan yang ada di Pemerintah Kota Sawungkul seperti yang kita ketahui. Kita juga melaksanakan lomba tahfiz untuk tamatan. Nah, ini tamatan bukan siswa aktif, tapi calon tamatan yang akan meninggalkan jenjang pendidikan di bawahnya. Artinya kalau SD kelas 6, untuk SMP atau MTs itu kelas 9, maka ini yang kita lakukan, melaksanakan lomba-lomba tahfiz ini. Persiapan untuk itu juga kita lakukan di Dinas Pendidikan melalui program pemerintah. Kita melatih guru-guru tahfiz atau guru-guru yang akan menjadikan tahfiz anak-anaknya, menjadikan hafiz anak-anaknya. Mari kita bersamai kegiatan ini dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Artinya, walaupun kita bersama-sama di sini, agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi seperti tadi kluster sekolah, ini sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu. Untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini, kami di Dinas Pendidikan selalu membuka diri, kira-kira apalagi masukan-masukan dari Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu guru PAI, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas PAI yang ada di Kota Sawungkul untuk memberikan masukan dalam mengisi ruang kosong di dalam jiwa anak-anak kita ini. Khususnya program yang diangkat tadi cukup baik sekali, bahkan sangat bagus sekali. Kenapa dikatakan? Karena masalah tahfiz ini untuk anak-anak masa menengah luar biasa deh Pak. Untuk masuk UGM, UI itu ada 10 jus hafal tanpa tes, tidak ada biaya bagi orang tua, gratis. Kalau sekarang kita ciptakan di Kota Sawungkul seluruhnya disiapkan, itu insya Allah luar biasa anak kita angkat nanti ke perguruan-perguruan tinggi yang sangat otorit di Indonesia ini. Bahkan untuk perangkat pendidikan ke luar negeri Arab Saudi itu 20 jus tahfiz itu juga diterima tanpa tes, istilahnya tidak pakai biaya untuk dites uji bangunnya. Maka itu kami sampaikan kepada guru-guru, anak yang akan ikut tahfiz harus tepat dulu tajwidnya, kiraatnya. Kalau tidak tepat dibawa ke tajwid ke tahfiz, nanti panjang baca akan tidak tepat hasilnya. Jadi yang dibawa ke tahfiz ini nanti tolong diseleksi yang tahfiznya tajwidnya sudah oke, baru dilanjutkan sampai hafiz sampai 20 juz. Ini kadang gagalnya, ini lah padahal hanya alasan 30 juz, tapi bacaannya tidak tepat. Karena di awalnya salah. Kalau di awal pula salah, sekujung payah kalau banyak. Tapi kalau ketik itu bapak yang payah, Pak, itu insya Allah mudah katanya. Jadi biar apa ya, ini ibu membina lebih anak kami yang cantik-cantik yang agak gitu. Insya Allah nanti dia akan maju ke depan. Maka bina lah sebaik mungkin untuk bisa maju, untuk meraih tahfiz yang termain. Dan ridha Allah akan menyertai beliau.
Kita janji perguruan tinggi ini sudah tiap perguruan tinggi bang membuka program tahfiz ini diterima tempat tes. Jadi sudah berdoa sekali baik kita di Kota Sultan, bahkan kita sendiri tadi ada jenjang-jenjangnya yang sudah tamat SD akan dites juga tahfiznya, tamat SMP kertasnya. Kalau sampai 20 juz nanti tempat saya itu bisa masuk perguruan tinggi dan tingkat tinggi saja. Tak perlu pikir yang 25 biji kandungan kita. Tak perlu mengambil sama senang kita. Kenapa? Karena dia jamin diterima di perguruan tinggi. Jadi ini cukup baik yang diangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti bisa mencari bibit yang bisa ditingkatkan setelah saya anak ke guru, saya guru ke anak. Insya Allah terjadi ilmu dapat. Tak perlu dia kasih sayang. Harus belajar metodanya. Baru tu dah macam anak kok. Ikut sahaja 10 anak berbeza metode pendidikannya. Kalau itu kita menghadapi. Kalau saya, jadi yang habis di pagi ini, mudah-mudahan berhasil nanti menjadi habis 30 juz kemerahkan, tak 20 juz sehingga masuk keluar di gampang deh. Ini karena rekan nanti masih di awal sekali, SD kami nanti bisa masuk dari keluar tinggi selesai tes dan nanti bisa berangkat tanpa dibiayai di orang tua, tapi dengan tahfiznya itu sendiri. Maka silakan laksanakan berdoa kepada Allah, semoga saudara bisa, anak kami bisa terjun di agama ini, menciptakan tahfiz-tahfiz ilmu agama yang cukup dibanggakan oleh orang tua bangsa dan negara. Itu saja penyampaian kami dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Program tahfiz atau program lomba dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW yang digarap oleh Persatuan Guru Faiz Kota Sultan, mudah dapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki berjumlah 8 orang, perempuan berjumlah 19 orang. Sebelum penampilan peserta dimohonkan kepada salah seorang dewan hakim untuk menyampaikan pendapat sekalian. Karena sudah didaftarkan, sekarang nanti akan panggil namanya. Mestinya ada bel. Pak, seperti itu aja. Cukup dengan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان لربه لكنود بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه ليحب الخير وَإِنَّهُ عَلَى لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ Ya da abi lahab wa tab ma auna
ألم يعلم بأن الله يرى. Seorang anaknya.